Sahabat Harsen, ketemu lagi sama Mami. Nah, ini Mami mau ngejawab pertanyaan maksud Mami komen-komen yang ada di YouTube Harsen, karena ada lebih dari satu orang yang nanyain minta spill dong inkubatornya gitu. Karena kan memang kita lagi mengerami. Menetas. Menetaskan telur gitu. Nah, sekarang Mami mau kasih tahu kalian kalau ini dia inkubator yang Harsen Family pakai. Coba sini kameramen boleh mendekat. Ini tuh sebenarnya mesin penetas telur ayam gitu. Nah, kita pernah lihat ada juga yang menggunakan inkubator ini. Jadi akhirnya kita coba tuh. Ini namanya tuh New Technology Egg Incubator. Jadi telur-telur yang masih selamat kita rami di sini tuh. Kita alaskan dia pakai ini nih medianya, ada ferrit sama vermikulit. Terus baru kita letakkan telur-telurnya. Nah, ini ada berapa telur nih? Coba kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ini 16. Terus 3 5 9 10, 11, 12, 13 13 sama 16 berapa tuh? 29. Yeay! 29 telur. Telurnya si Snow dan si Girl. Nah, ini kita udah tandain nih tanggalnya. Mereka itu kita mulai taruh di sini dari tanggal 9 Mei. Karena bertelurnya tanggal segitu kan. Jadi pada saat bertelur sudah kita langsung angkat terus kita taruh di sini. Sekarang masih 2 bulan, mudah-mudahan nanti bulan depan bisa menetas, tapi belum tahu juga karena ini kita juga baru pemula, maksudnya masih awal, jadi kita belum paham. Dan ini kan telurnya juga telur mix ya, antara pardalis sama sulcata, jadi bisa juga ada kemungkinan kalau menetasnya tidak 3 bulan, maksudnya bisa lebih dari 3 bulan gitu. Jadi kita tunggu aja. Nah, mesin inkubator ini sudah ada pengaturnya, maksudnya untuk dari suhu, terus kelembapan, terus kita bisa setel nih. Untuk suhunya di sini 30,5 gitu. Terus kelembapannya nih 77%. Nah, ini stabil. Terus kalau yang bagus dari inkubator ini juga, kalau dia nanti berkurang kelembapannya, mesin ini akan bunyi gitu loh. Kalau kita buka. Mami belum, gak berani bukanya, nanti biar papi yang buka. Nanti kita akan lihat telur-telurnya ya. Ini kan sudah 2 bulan. Terakhir kita lihat memang sudah terlihat guratan-guratan merahnya, berarti itu tanda-tanda ada kehidupan di si telur-telur ini. Gitu. Nanti kalian akan kita kasih tahu. Gitu deh, udah ya. Kita lihat telurnya ya. Oke, sekarang kita buka ya. Nanti biasanya kalau dibuka dia bunyi. Ini kita akan center satu-satu telurnya. Jelas enggak? Ini senternya ini sih. Nih. Tuh ya, kelihatan ya. Tuh ada guratan-guratan merahnya. Ih, merah sekali. Ini juga nih tuh. Tuh. Kelihatan enggak? Tadi yang pertama kelihatan. Nah, ini yang di sebelahnya. Kalau teman-teman bisa lihat tuh. Ini tuh jelas. Tuh. Kalau kita perhatikan intinya semuanya sih embrionya berkembang. Kita ambil satu ya. Ntar dulu, Be. Nggak kelihatan kalau dari kamera. Nah, wes. Tuh ya. Ada garis-garis merah kalau kalian lihat di telurnya. Itu juga ini ada kepalanya tuh. Nah, jadi itu.
gitu deh pokoknya. Hampir semua telurnya sih berkembang baik sepertinya. Dan ini lebih jelas nih tuh, ya kan? Jadi tanda-tanda ada kehidupan di telur itu. Gitu. Oh, nggak bunyi sih mesinnya. Jadi di bawahnya tuh ada air ya? Ya, jadi di bawahnya, nah, tuh kan bunyi kan ya? Nih, bunyi tuh, kedip-kedip ya. Bawah 75. Karena kelembapannya tuh di bawah 75%. Jadi dia bunyi seperti itu. Nah, kalau misalnya bunyi, berarti harus apa? Diisi air ya? Tambah air. Ditambah air. Itu tuh alat ininya dong, airnya tuh. Jadi udah dapat ini nih pada saat kita beli, udah lengkap sama itunya. Jadi kalau misalnya bunyi, tinggal diisi air. Dari mana isinya? Dari bagian belakang. Ya pokoknya dari bagian belakang. Ada lubangnya kayaknya. Itu ya. Ini review inkubator Harsen Family. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tadi kita juga udah kasih lihat ke kalian telur-telurnya. Ini nih. Mami ulangin lagi ini. Apa sih alat yang memang udah jadi satu paket sama si inkubatornya? Kalau untuk isi air, kalau mesinnya bunyi, artinya itu ada sesuatu. Maksudnya tandanya kelembapannya berkurang atau airnya juga berkurang. Pokoknya kalian harus peka, karena kan bunyinya juga kencang banget ya. Jadi tinggal ditambah air dari bagian belakang. Di bagian belakangnya ada tempatnya, ada celahnya untuk masukin si ini botol ini gitu. Jadi itu dia tadi 29 telur yang masih kita inkub. Ini baru 2 bulan kan. Mudah-mudahan nanti di 3 bulan atau mungkin bisa lebih, bisa mereka bisa menetas gitu. Karena ini telur pertamanya si Snow sama si Girl. Jadi memang untuk presentasi keberhasilan menetas semuanya mungkin belum bisa 100% ya. Kita nggak tahu nih berapa persen berhasilnya, tapi seenggaknya kita sudah mengusahakan yang terbaik dari mulai inkubator, dari mulai media untuk taruh telurnya, semua sudah kita maksimalkan dengan baik. Jadi doakan aja semoga si telur-telur ini bisa menetas, syukur-syukur bisa menetas semua gitu. Jadinya nanti jadi itu deh, jadi apa namanya, leokata, leopard pardalis sama sulcata. Ini telurnya kalau menurut mami ukurannya dia lebih kecil, nggak kayak telur yang biasa ya. Maksudnya telur sulcata mungkin agak besar. Apa karena ini mix antara sulcata sama pardalis, jadi telurnya tuh kecil-kecil. Nanti kalau menetas kira-kira berapa senti? Mungkin bisa 3 senti kali ya. Biasanya kan 4 atau 5 senti. Sepertinya ini lebih kecil. Pokoknya kita ya kita berharap yang terbaik aja gitu. Minta doanya teman-teman Harsen Family, semoga telur-telur ini bisa menetas dengan baik. Gitu deh. Nanti kalau udah ada perkembangan selanjutnya kita review lagi ya. Yang mau nanya-nanya boleh, yang mau komen-komen boleh. Terus pokoknya doain terus yang terbaik. Sini adik Clover, jangan ditutup dulu dong. Udah ikut dia kabur. Bilang teman-teman Harsen. Yang kencang. Teman-teman Harsen. Nah, doakan. Ngadep ke sini. Doakan. Semoga. Telur. Sulcata. Sulcata. Dan pardalis. Punya aku. Menetas semua. Oke. Yuk kita tutup yuk sini. Aduh, si bocil ini. Oke, teman-teman, udah selesai ya review inkubatornya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di komen. Terus yang mau tanya-tanya boleh. Jangan lupa di like, komen, share, and don't forget to subscribe.